Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai mengejutkan. Ini penjelasan Ibu Syafiq Kyle mengenai anaknya yang tak jadi nikah tu. Dan Mimi Lana pula bawa diri ke London. Masya Allah. Okey, jom kita tengok cerita selanjutnya. Seusai pengumuman mengenai pembatalan majlis resepsi Mimi Lana dan Syafiq Kal, didapati ya Syafiq Kal dan Mimi Lana kelihatan tidak lagi mengikuti akaun Instagram masing-masing. Malah Syafiq Kal juga dilihat masih tidak memuat naik apa-apa hantaran di akaun media sosial miliknya berkenaan status hubungannya bersama Mimi Lana. Dan memetik laporan, usaha untuk menghubungi Syafiq bagi mendapatkan kenyataan mengenai pembatalan majlis perkahwinan juga gagal. Namun ibu Syafiq Kal iaitu Rohaya Sulaiman menegaskan dia tidak akan memberikan sebarang komen mengenai isu kontroversi tersebut, malah menyerahkan segala-galanya kepada anak lelakinya. Kata ibu Syafiq, "Saya tidak ada apa-apa komen mengenai pembatalan pernikahan mereka. Saya minta maaf, saya tak boleh komen apa-apa." Begitulah kata Rohaya iaitu ibu kepada Syafiq Kal. Dan dalam pada itu, Rohaya juga menafikan dakwaan kononnya Syafiq dan Mimi Lana bernikah pada malam semalam seperti yang tular di media sosial. Kata ibu Syafiq Kal, "Mana ada nikah malam tadi? Apa pun lebih baik tanya kepada Syafiq dan Mimi sendiri." Begitulah jelas ibu Syafiq Kal iaitu Rohaya. Dan susulan kekecohan pembatalan majlis pernikahan tersebut, Mimi Lana dikabarkan mengambil cuti dan terbang ke luar negara. Dipercayai beliau pergi ke London, dan Mimi Lana telah berangkat ke negara itu pada hari ini. Dan tidak dapat dipastikan tujuan Mimi ke London, namun ia dipercayai untuk berehat seketika. Dan menerusi beberapa perkongsian di IG miliknya sebelum ini, Mimi sedang menjayakan penggambaran sebuah drama berjudul Headliners bersama aktor Mirkin. Apapun, kita doa je lah agar yang baik-baik saja untuk Mimi Lana dan Syafiq Kal, dan semoga segala urusan selepas ini dipermudahkan. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.